Yo ya. Baik, assalamualaikum. Di sini kelas kita lagi nunggu PP ya, guys. Ya. Sukses semuanya ya. Untuk ambil pelajaran, pertanyaannya, aktivitas apa yang menarik bagi murid untuk melatih dan menguatkan sikap solidaritas, kreativitas, kemandirian, dan gotong royong? Tindakan yang diperlukan, guru memberikan pertanyaan kepada murid, ini berdialog dengan murid di kelas. Terus curah pendapat bersama murid yang terlibat, untuk kelas 2B, dilibatkan semua. Terus aset kekuatan sumber daya yang diberdayakan murid itu sendiri, rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua, sapras, terus kebijakan sekolah. Waktunya 1 minggu, PD-nya CGP dan wali kelas. Jadi program AGD ini akan dilaksanakan oleh kelas 2. Betulan kelas 2 itu kelas 2 Armada sendiri. Terus yang apa istilahnya yang melaksanakan marketingnya kelas 2, terus yang pembelinya nanti dari kelas lain, kelas 1, kelas 2, sebelahnya kelas 3, dan kakak-kakak tingkatnya. Pada kegiatan marketing ini berkaitan juga dengan materi pembelajaran di kelas 2, yaitu mengenal nilai mata uang, terus dengan tema yang sekarang, tema terakhir, hidup bersih dan sehat. Jadi marketing itu sekalian mengenalkan dengan anak-anak nilai mata uang yang mereka pelajari sebelumnya, terus tentang makanan dan menjaga lingkungan bersih dan sehat. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya aja. Saya aja. Tapi kayak berikut lah kerja ini. Buat ijo lo. Ya Allah, kalau cek itu valid, kalau tidak, jadi 3 orang ya cek. Kami punya yel-yelnya. Mana yel-yelnya? Ya, 1, 2, 3. Kami dari Lombok 2. Baiklah, terima kasih dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang pengaliran pilar karakter. Ketika dibuat pertanyaan, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita dapat meningkatkan karakter murid yang menguatkan interaksi sosial antara murid dan guru secara bijaksana dan positif. Tindakannya, berdiskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan sejawat, mengidentifikasi karakter yang dapat dihadirkan. Rencana, berdiskusi dengan anak lewat gambar yang menunjukkan karakter-karakter positif. Aset, kepala sekolah, guru, murid. Waktunya 1 jam, penanggung jawabnya CPP sendiri. Ambil pelajaran, pada aktivitas apa yang bisa dibuat untuk mengisi waktu pilar, mana kegiatan yang menguatkan karakter, apa yang murid sukai ketika pilar, mana kegiatan sekolah yang mendukung program pilar karakter. Tindakan, survei dengan wali murid dengan menggunakan angket kuesioner tentang kebiasaan di rumah. 2, mengajukan pertanyaan dengan murid apa yang dianggap baik dan buruk. Rencana, curah pendapat bersama anak untuk mengetahui program yang menarik sekaligus permainan yang dapat memperkuat karakter anak. Asetnya masih guru, sekolah, guru, murid, orang tua, buku pilar, gambar-gambar karakter. Waktunya 1 minggu. Intinya CGP dan guru. Demikian pengaliran program pengaliran berat dan berdampak pada murid. Baik, kasih kesempatan. Terima kasih Pak Dua. Siap. 1, 2, 3. Kelompok 3. Ye. Oke, parah. Ye. CGP akan terima. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Cut Ratna Yanti, Bunda, dan saya Kiki Karawati. Adapun yang hasil menyusun tadi yaitu prakarsa perubahannya menumbuhkan karakter mandiri, kreatif, inovatif, dan kolaboratif melalui kegiatan bazar parenting. Untuk buat pertanyaan utama, pertanyaannya bagaimana kita dapat meningkatkan kreativitas murid dalam berwirausaha? Tindakannya, diskusi bersama Kepsek atau rekan kerja, bagaimana program bazar parenting di sekolah dapat berhasil. Yang kedua, dialog dengan rekan kerja, mengidentifikasi upaya yang dilakukan mulai dari lingkup kelas. Untuk rencana, melakukan sesi dialog dengan perwakilan anak untuk menguatkan ide tahap awal ini. Asetnya terdiri dari murid, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Waktu 2 hari, PJ-nya CGP. Untuk ambil pelajaran, aktivitas apa? Apa saja yang menarik dari membuat makanan ringan selama ini? Kedua, apa yang murid sukai ketika membuat makanan ringan? Untuk tindakan, survei tindakan kreativitas anak dan orang tua. Wali kelas memberi pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid ke kelas. Selanjutnya untuk rencana, curhat pendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui program bazar parenting selama ini. Curhat pendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui alasan menumbuh kembangkan kreativitas berusaha. Untuk asetnya sama murid, guru, orang tua, capstick, dan kebiasaan sekolah. Waktunya 1 minggu, PJ-nya CGP dan wali kelas. Terima kasih, itu saja hasil diskusi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 mengangkat prakarsa perubahan tentang mentoring pembinaan karakter. Di sini tahapan B buat pertanyaan utamanya adalah dibaca semua, Bu. Iya. Yang pertama, bagaimana karakter siswa di sekolah saya? Kemudian berapa persentase siswa yang sudah memiliki karakter dan perilaku baik, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungannya? Kemudian bagaimana meningkatkan iman dan takwa siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Tindakan yang direncanakan, guru melakukan observasi siswa di sekolah, kemudian bertukar informasi dengan guru lain dan kepala sekolah, berdiskusi dengan atasan, merencanakan program untuk pembinaan karakter. Rencananya ialah sharing, diskusi, curah pendapat. Aset yang kita untuk mendukung adalah murid, semua rekan guru, teknik, serta kepala sekolah. Waktunya 1 kali pertemuan, 2 JP per minggunya, lalu PJ-nya kesek bagian kurikulum kesesuaian juga bekerja sama dengan guru. Bagian A adalah ambil pelajaran. Yang pertama pertanyaannya, apa manfaat pembinaan karakter bagi murid? Kemudian metode apa saja yang cocok untuk menumbuhkan karakter baik bagi murid? Kemampuan apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan karakter? Kemudian tindakan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa, pentingnya meningkatkan iman dan takwa serta karakter mulia. Kemudian guru memberikan contoh yang baik tentang karakter mulia tersebut, menerapkan pembinaan dengan metode mentoring dari guru ke siswa. Rencananya ialah sharing, diskusi, curah pendapat. Aset yang dibutuhkan murid, guru, kesehatan, lingkungan sekolah, keuangan, finansial, juga termasuk aset fisik di sekolah untuk menjadi tempatnya. Waktunya 1x2 jam pembelajaran per minggu, PJ-nya kesek untuk suasana tanggung. Itu presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Mohon maaf ya, biasa. Kali ini banyak yang bisa. Kami akan mempresentasikan
aksi yang diskusi di Kelari 25. Saya di sini bersama Pak Hargianto, saya sendiri, Ebrie Debrie. Diskusi program hasil aksi nyata dalam kelompok kami itu mengambil salah satu program kita ada Pak ya. Ini adalah program kami. Jadi namanya itu adalah SGI Berkarya. Kebetulan kami sendiri yang membuat programnya. Tahapan bagjanya yang pertama itu adalah buat pertanyaan, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid. Kemudian tindakannya adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, dan sejawat, siswa, orang tua mengenai pentingnya program literasi selama ini yang dapat berhasil. Karena di sekolah kita juga sudah ada sebenarnya guru, ada perusahaan ini dan sebagainya. Rencananya adalah diskusi bersama siswa di kelas. Kemudian asetnya adalah aset Malaysia, murid itu sendiri, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Waktunya satu hari, tentunya adalah CGP sendiri. Kemudian tahap A atau ambil pelajaran itu adalah buat pertanyaan, aktivitas apa yang menarik minat literasi murid selama ini? Kemudian apa yang disukai murid saat mereka belajar literasi secara mandiri? Kemudian tindakannya adalah observasi kegiatan literasi di kelas. Selanjutnya adalah pertanyaan terbuka dan membawa lebih banyak diskusi sebenarnya. Kemudian rencananya adalah melakukan sesi diskusi ya di sini, curah pendapat bersama murid. Kemudian asetnya adalah manusianya murid, guru, kepala sekolah, orang tua, visit ruang kelas, politiknya kebijakan kepala sekolah, waktu satu hari, penanggung jawabnya CGP. Demikian program dari kelompok 5, saya dan Pak Hargianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.